on a daily basis memang kita tak lelak untuk pakai kita punya phone, kita punya laptop, especially bila kerja kan. So untuk macam rehatkan mata saya, biasa saya akan macam letak dulu and then macam maybe pandang pokok ke ataupun macam pergi bercakap dengan orang dulu, and then maybe rest your eyes, tutup sekejap ke, and rest tidur. Sebelum tidur jangan main phone. Okay, macam saya pengguna makeup yang tegar, especially area mata lah. Kita pakai eyeshadow, eyeliner, mascara. So sebelum tidur, saya akan pastikan saya double cleansing saya punya mata semua. Kena bersih dulu, baru boleh tidur untuk pastikan kita punya kesihatan mata terjaga. Okay, kalau macam Kira tadi makeup, saya pula pengguna lens. So setiap hari saya memang akan pakai lens. Sebelum saya pakai, saya akan make sure tangan saya bersih, lens pun bersih. Saya akan cuci bersih-bersih before saya pakai. Malam pula before tidur, saya akan make sure first thing saya buat adalah saya akan buka lens dulu. So itulah cara kita orang jaga kesihatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nazrah daripada Hospital Islam Az-Zahra. Okey. Ini ada model mata ya. Okey, contohnya mata kita di lapisan hadapan ni kita panggil cornea dan fungsinya untuk membiaskan cahaya untuk kita melihat. Dan di dalam ni yang berwarna ni kita panggil iris ya. Iris ni kita kat tengah dia ada anak mata. Iris ni ialah memberikan warna mata kita. Dan kemudian di tengah tu anak mata ni boleh membesar dan mengecil mengikut cahaya. Dan yang ini akan membantu proses cahaya, banyak mana cahaya masuk ke dalam mata kita. Yang seterusnya pergi kepada kanta mata. Yang kanta mata ni berfungsi untuk membiaskan cahaya dan untuk membiaskan cahaya daripada objek ke retina, bahagian saraf mata, supaya objek tu dapat ditafsirkan oleh 10 lapisan retina ni ke bahagian saraf mata ni dan ke otak untuk kita melihat apakah objek, warna apa objek dan daripada besar kecilnya objek tu, macam itulah. Okay, secara amnya, fungsi kedua-dua belah mata ialah untuk melihat objek dengan kepelbagaian warna secara tiga dimensi dan dalam lingkungan darjah tertentu. Yeah? Okey, selain daripada itu, mata kita juga adalah organ yang boleh memberikan signal sekiranya kita mendapat penyakit, contohnya macam kita dapat diabetes. Jadi mata, organ mata ni boleh menunjukkan yang kita dah mendapat komplikasi berpenyakit penyakit diabetes. Okey. Jadi adalah sangat penting untuk kita menjaga kesihatan mata, sebab kalau bila dah berlaku masalah, sukarlah untuk kita melakukan kerja-kerja seharian kan, sebab mata kita adalah salah satu panca indera yang sangat penting. Okey. Dari segi simptom, ya, pesakit biasanya datang mata kabur, ya, ada mata kabur secara lama keseluruhan, kebiasaan disebabkan oleh sama ada katarak ataupun rabun, ya, ataupun masalah glaukoma, masalah mata ada ulcer dan sebagainya. Selain daripada itu, pesakit juga boleh datang disebabkan biasanya mata merah, sakit, mata bengkak, berair, gatal, ya, biasanya disebabkan oleh sama ada jangkitan kuman ataupun alergi, mata kering, ya. Jangkitan kuman ni boleh berlaku di kelopak mata atau kita panggil blepharitis, ataupun boleh berlaku di lapisan konjuntiva atau kita panggil konjuntivitis, ya. Corneal ulcer bagi pesakit yang biasanya boleh memakai contact lens, ya. Dan selain daripada itu, pesakit yang mengalami penyakit lain yang kita perlu saring, contohnya diabetes yang kita perlu saring untuk komplikasi penyakit, ataupun pesakit yang mendapat rawatan, contoh rawatan tuberculosis yang mendapat ubat-ubat yang kita perlu saring untuk tengok kesan sampingan daripada ubat-ubat yang telah diberikan oleh doktor lain. Yeah? Okey, kebiasaannya pesakit tak nak datang jumpa doktor ni ada banyak sebab lah. Satu takut, satu ada yang tak nak menunggu lama, ya. Ada yang takut kena cucuk, kena injek dan sebagainya. Jadi kan,
bila jadi perkara macam ni, pesakit akan sama ada menahan sakit sampai satu tahap yang lebih dah tak boleh nak tahan dah, ataupun membuat diagnosis sendiri dan membuat rawatan sendiri. Nasihat saya kalau boleh, sekiranya menghadapi masalah, terutamanya masalah mata lah, silalah rujuk kepada klinik pakar atau doktor mata yang bertauliah supaya kita boleh membuat pemeriksaan dan memberikan rawatan yang betul. Sebab sekiranya datang dalam keadaan yang sudah di tahap komplikasi, agak sukar untuk kita memberi rawatan dan dia punya apa, healing proses pun akan jadi lama kan, dan kemungkinan untuk sekata dapat komplikasi lebih teruk tu lebih tinggilah. Kita tak naklah sampai pesakit menjadi buta disebabkan oleh penyakit yang sebenarnya boleh dirawat dengan lebih baik di peringkat awal. Okey, pertama, keberkesanan sesuatu rawatan sebenarnya sepatutnya diuji secara klinikal, kajian klinikal yang meluas dan secara saintifik. Ya, yang ini melibatkan kajian di beberapa negara, beberapa center, beberapa hospital, ya, dan kajian ini keberkesanan dan juga kesan sampingan sesuatu rawatan. Jadi bukanlah sesuatu rawatan tu boleh simply bagi dan membuat testimoni, ya. Itu satu. Kedua, rawatan sepatutnya rawatan khusus. Contoh penyakit mata, sesuatu penyakit mata contohnya komplikasi daripada penyakit diabetes, ya. Rawatannya kemungkinan sama ada laser ataupun suntikan dan khusus untuk mengawal komplikasi atau penyakit itu, atau sakit mengalami katarak. Jadi rawatan untuk katarak ialah pembedahan. Tak adalah nak kena bagi, boleh bagi ubat titis atau ubat makan yang boleh merawat katarak. Jadi rawatan kena khusus bergantung kepada masalah dan juga struktur yang terlibat. Ketiga, penyediaan rawatan juga adalah berbeza dan sangat penting. Contohnya ubat titis mata, bukan hanya boleh letakkan air dalam botol dan boleh titis di mata, bukan macam tu. Ubat satu formulasinya kena betul dan tepat untuk penyakit dan struktur tersebut, satu. Kemudian dan teknologi botol ubat sahaja pun dah berbeza-beza. Jadi bukanlah semudah yang disangkakan dan semudah yang boleh dibuat begitu sajalah, ya. Okey, ini sangat penting. Pertama, sekarang kita ada banyak berurusan ataupun banyak menggunakan gadget dan skrin, ya. Jadi sangat penting untuk kita melaksanakan macam yang kita panggil 20-20-20. Okey, maksudnya 20 minit di hadapan skrin dan 20 saat memandang sebanyak sejauh 20 meter. Yang ini sangat penting untuk kita berehatkan mata kita daripada skrin. Itu satu. Kedua, tabiat pemakanan yang betul dan seimbang adalah sangat penting. Contohnya, kita pemakanan kita sehari-hari cukup ada nutrien yang mengandungi contohnya beta karotin atau daripada sayuran hijau, pada apa, carrot ke ataupun apa, hati, dan banyak je sebenarnya source of vitamin A dan beta karotin yang mengandungi lutein dan zeaxanthin yang baik untuk saraf mata kita, sebab dalam saraf mata kita retina tu memang ada vitamins ni. Untuk carotenoids ni untuk kita menghalang daripada yang bahaya, contohnya daripada UV kan, untuk melindungi mata kita daripada sinaran UV dan yang berbahaya sebagainya. Tapi bukanlah nak kata kalau dah ada penyakit yang carotenoid ni boleh menyembuhkan, tidak. Okey. Ketiga, sekiranya kita bekerja dalam situasi yang kita memerlukan untuk kita melindungi mata, contoh yang bekerja dengan welding ke bekerja dengan besi, semua perlulah memakai macam goggle ataupun cermin mata yang sesuai untuk melindungi mata kita, ya. Kalau boleh daripada tu healthy lifestyle lah, contoh janganlah merokok ke kan, dan penjagaan kebersihan mata yang baik. Contoh macam kita kan yang kaum wanita akan memakai makeup dan sebagainya. Kalau boleh kita bersihkan makeup dengan baik, especially di sekeliling mata, supaya kita tidak menyumbat saluran di situ dan
kita tak adalah apa macam bila tersubat tu nanti jadi keringlah mata, boleh jadi jangkitan dan sebagainya.